Tajaho. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah huruf, cia, yang artinya adalah rumah. Kenapa diartikan rumah? Yuk kita simak pembahasan hurufnya. Huruf cia diartikan rumah karena pada huruf ini dapat dibagi menjadi dua buah unsur utama. Pada bagian atasnya merupakan radikal mien yang merujuk pada sebuah tempat yang beratap. Kemudian di bawahnya merupakan radikal shi yang artinya adalah babi. Nah, awal mula huruf ini berasal karena pada zaman dahulu ketika raja dan para bangsawan meninggal, maka akan dipersembahkan seekor babi dalam sebuah kuil yang mereka bangun untuk orang yang meninggal tersebut. Namun untuk para rakyat yang tidak mampu untuk membangun kuil, biasanya tetap akan melakukan persembahan hewan babi tersebut. Namun lokasinya biasanya di depan rumah mereka sendiri. Sehingga kita melihat dari sisi depan ada suatu tempat yang beratap yang diwakilkan dengan radikal mien, dan di bawahnya ada seekor babi yang diwakilkan dengan radikal shi. Sehingga ketika kedua huruf ini digabungkan, maka akan menjadi cia yang artinya adalah rumah. Untuk contoh penggunaannya, wo men cia yang artinya adalah rumah kita. Bagaimana teman-teman? Hansi ternyata mudah kan? Yuk coba latihan huruf ini di rumah. Xie xie da jia, zai jian.